Kasus tewasnya ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kolong tempat tidur di Aceh Timur akhirnya terungkap. Kedua korban dihabisi nyawanya oleh dua orang pelaku. Motif pembunuhan dilatar belakangi masalah dendam terkait utang piutang. Dua pelaku yang ditangkap oleh aparat yakni R dan juga M. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keduanya, aksi sadis itu dilakukan pada Jumat 12 Februari dini hari dengan cara menyelinap ke rumah korban SF dan NA. R dan M disebut sudah merencanakan aksi ini. Polisi menangkap M di rumah kerabatnya yang berada di Besitang, Sumatera Utara pada Rabu 17 Februari. Sedangkan R diamankan petugas dari Polsek Simpang Jernih selesai melakukan pengerusakan dan pengancaman pada warga. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menghantam bagian kepala kedua korban dengan besi dan juga balok kayu. Akibatnya kedua korban mengalami luka parah yang mengakibatkan mereka tewas. Tragisnya, pelaku M malah memperkosa korban yang sudah dalam kondisi tidak berdaya. Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro mengungkapkan, pelaku R mengajak rekannya M untuk melakukan aksinya. Eko berujar motif pelaku yakni dendam terkait utang piutang. Meski pelaku mengaku motif pembunuhan adalah dendam, polisi masih melakukan pendalaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!